Apa kabar? Saya Pendeta Li Jong Yu dari Gereja Singwang. Tak terasa kita telah tiba di sesi terakhir Galatia, yaitu sesi ke-12 melalui firman Tuhan yang ditawarkan oleh Paulus. Kita telah belajar tentang arti dari firman, hukum Taurat, dan kemerdekaan. Sesi ini bisa dianggap sebagai ringkasan dari seluruh pembahasan itu. Saya akan membahas ayat 11 sampai 18. Kemudian saya akan meringkas keseluruhan surat Galatia. Saya memberi judul sesi terakhir ini: "Bermegahlah hanya dalam salib Kristus." Itulah nasihat Paulus yang terakhir, dan Paulus tidak ingin mengakhiri suratnya hanya dengan nasihat yang berkaitan dengan moral, seperti bagaimana jemaat harus hidup. Paulus ingin menekankan kembali tentang seperti apakah Tuhan itu, serta pekerjaan apakah yang telah dilakukannya untuk kita dan melalui kita. Jadi, seperti inilah. Saya melihat keseluruhan surat Galatia. Pertama adalah tentang bermegah. Melalui ayat 11 sampai 13 dan 17, kita akan melihat pembahasan Paulus tentang kemegahan nabi-nabi palsu yang salah dan Paulus menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh. Kemudian kita akan melihat apa itu kemegahan sejati dan apa yang dimegahkan oleh Paulus. Lalu yang terakhir kita akan melihat salam terakhir di ayat 18. Pertama, kita akan melihat kemegahan sesat yang dimiliki oleh nabi-nabi palsu. Mari kita membaca ayat 11 sampai 12. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Sebelumnya Paulus memiliki juru tulis yang menuliskan surat untuknya jadi ia hanya perlu mendikte. Namun di sini Paulus mengatakan besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Jadi kemungkinan Paulus menulis sendiri ayat 11 sampai 18. Ia benar-benar menulisnya dengan tulisan yang besar. Ini menarik untuk dibayangkan. Mungkin para tua-tua di gereja Galatia menerima surat dari Paulus yang tertulis di atas kertas papirus dan membacanya untuk jemaat, setelah dibaca di bagian akhir, benar-benar ada tulisan yang lebih besar. Pasti para tua-tua itu memperlihatkannya untuk menunjukkan bahwa surat ini benar-benar firman Tuhan yang ditulis oleh Paulus. Paulus ingin menekankan agar para jemaat mendengarkan perkataannya, dan bukan perkataan nabi-nabi palsu dengan tulisan tangan yang besar itu Paulus menyampaikan hal ini mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri maksudnya adalah nabi-nabi palsu, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus, menurut surat Korintus 1 dan 2 mengikut salib Kristus dipandang sebagai kabar yang bodoh dan jalan yang bodoh coba saudara pikirkan, jika jika ada Mesias atau Raja yang datang ke dunia, harus seperti apakah dia harus kuat dan hebat. Saat Yesus datang ke dunia, sekilas memang ia terlihat kuat dan hebat, karena ia membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan membuat banyak mukjizat. Namun, bagaimana Yesus menebus kita? Ia menebus kita dengan cara yang tidak terbayangkan yaitu melalui salib. Dengan salib itu Yesus bukan hanya menaklukkan kuasa di dunia melainkan menaklukkan kuasa jahat dan iblis juga. Namun di mata manusia ini terlihat lemah dan tidak masuk akal. Tidak terpikir juga bagi orang yang mempercayai ajaran Yahudi bahwa kedamaian dan keselamatan dunia bisa terwujud melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Bahkan Walau sudah banyak dinubuatkan dalam perjanjian lama seperti kitab Yesaya, orang-orang tetap tidak percaya karena itu orang-orang yang mewartakan bahwa kematian Yesus di salib menebus kita dari dosa dan kematian selalu menerima penganiayaan. Ini membuat Paulus ingin menyampaikan bahwa nabi-nabi palsu ingin berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Orang yang mewartakan salib pasti akan dianiaya, jadi mereka ingin mewartakan agama yang kuat dan hebat. Dengan kata lain, bukan menurut hikmat Tuhan melainkan hikmat manusia karena dengan begitu mereka tidak akan dianiaya bahkan dalam ayat 13 Paulus berkata sebab orang yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara Hukum Taurat, tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah, bukan hanya untuk menghindari penganiayaan. Mereka juga ingin bermegah atas keadaan lahiriah dari jemaat Galatia. Apa hubungannya hal ini dengan bersunat? Karena akan terlihat siapa yang sudah bersunat dan siapa yang tidak bersunat, jadi mereka bisa membuat. Pernyataan seperti ini, orang-orang di daerah Galatia belum bersunat karena mereka mendengar ajaran sesat dari Paulus. Namun, setelah aku mewartakan firman yang benar ke sana, mereka mau disunat. Aku telah membuat 100 orang menyerahkan diri untuk disunat. Mereka bisa bermegah atas 100 orang tersebut. Mereka menyombongkan diri dengan berkata, "Aku membawa banyak orang. Aku telah melakukan hal yang luar biasa." Itulah tujuan mereka yang sesungguhnya, yaitu menyombongkan diri dan juga untuk menghindari penganiayaan yang bisa mereka terima akibat mengikuti salib Kristus. Itulah pernyataan Paulus. Sebenarnya, ini juga adalah alasan kita tidak bisa berpegang dan menaati firman dengan benar. Ada dua jenis godaan duniawi yang membuat umat Kristus menghindari firman dan berjalan di jalan duniawi. Yang pertama adalah penganiayaan saat mewartakan firman. Kita pasti mendapat kebencian dari orang-orang di dunia. Penyebabnya adalah karena kita tidak bisa mewartakan tentang penebusan salib Kristus tanpa mewartakan bahwa kita semua adalah manusia berdosa. Tetapi, siapa yang akan suka mendengar berita bahwa kita adalah manusia berdosa yang layak menerima hukuman Allah? Ini mendatangkan penganiayaan, sehingga orang-orang tergoda untuk menghindari pembahasan tentang dosa. Ini menghilangkan alasan Yesus mati di kayu salib. Karena itu, banyak gereja yang sekedar menyampaikan, jika beriman dan hidup dengan sungguh-sungguh, Anda akan diberkati. Ini sama dengan standar duniawi. Ini sama dengan hal yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan nabi-nabi palsu di Galatia. Jenis godaan yang kedua adalah godaan duniawi. Ini juga bisa disebut godaan untuk menjadi besar menurut dunia, seperti yang tadi saya sampaikan. Nabi-nabi palsu ingin memegah diri dengan memaksa orang Galatia untuk bersunat. Saya bukan mengatakan bahwa gereja yang besar itu buruk, namun saat manusia ingin menjadi besar, ini bukankah hal yang baik? Hal ini bisa terjadi di gereja besar maupun gereja kecil. Gereja yang besar belum tentu seperti itu, dan gereja kecil belum tentu tidak seperti itu. Walaupun gereja itu kecil, namun jika gereja itu bukan bertujuan untuk membawa jemaatnya bertobat dan bersuka cita, di dalam Kristus melainkan hanya berfokus untuk mengumpulkan lebih banyak jemaat dan mendapatkan lebih banyak uang. Itu juga adalah pembelokan firman. Seperti yang tadi saya sampaikan, orang tidak menyukai pembahasan tentang dosa. Kesimpulannya, jika kita hanya menyampaikan apa yang disukai oleh dunia, berarti kita telah mengubah karakter dari firman dan ini bersumber dari kemegahan diri. Namun apakah yang Yesus katakan, konteks dari pasal 24 ini adalah penganiayaan yang akan dialami oleh umat Kristen, namun di sini kita diminta untuk bertahan, bukan hanya dari penganiayaan tetapi juga dari godaan duniawi. Artinya, dari kesabaran bukanlah kesadaran bertahan dalam menghadapi kesulitan, melainkan terus berpegang kepada firman. Ini berarti memegang firman Tuhan yang diajarkan oleh Roh Kudus sampai akhir dan tidak menerima perkataan yang berbeda dengan firman. Mari kita mengingat kembali ajaran dari surat Galatia pasal 1. Paulus menganggap aneh bahkan mengutuk orang yang mengikuti ajaran sesat itu juga adalah salah satu bentuk dari bertahan dan bersabar. Jika kita membaca dalam Galatia 6 ayat 17, Paulus membicarakan dirinya sendiri. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, maksudnya adalah jangan menyusahkan aku dengan ajaran sesat karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Apakah yang dimaksud dengan tanda-tanda milik Yesus? Untuk memahami istilah tanda-tanda di sini, sebenarnya ada berbagai macam interpretasi di Tubuh Paulus memang benar-benar ada tanda bekas penyiksaan. Paulus banyak menerima siksaan dan banyak menghadapi penderitaan sehingga di tubuhnya, tapi mengapa? Ini disebut sebagai tanda-tanda Yesus. Yesus pun seperti itu, bukan? Ia mengikuti kehendak Allah dan datang ke dunia hingga mati di kayu salib dan bangkit kembali. Kedua tangan dan kaki Yesus berlubang paku karena Paulus juga sering menerima penganiayaan. Tentu, di tubuhnya juga banyak bekas luka. Pertama, tanda-tanda Yesus berbicara tentang bekas luka itu, dan yang kedua. Ini berbicara tentang hidup mengikut Yesus. Paulus tidak memegah diri sendiri karena dia hidup dengan mengikuti jejak Yesus yang disiksa dan disalibkan untuk manusia. Karena itu, Paulus berkata, "Janganlah ada orang yang menyusahkan Aku, dan yang berarti jangan memegah diri sendiri dan jangan mengikuti nabi-nabi palsu. Jadi, dalam apakah Paulus ingin bermegah?" Kita sudah membahasnya, namun mari kita dengar langsung perkataan Paulus. Tetapi aku sekali-sekali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus hanya ingin bermegah dalam salib. Pertama, ini adalah sebuah doktrin: tidak mau bermegah selain dalam salib. Saudara, coba pikirkan: jika perkataan nabi-nabi palsu itu benar bahwa kita bisa dikuduskan dan dibenarkan oleh Allah dengan usaha kita sendiri yaitu dengan disunat dan menaati berbagai aturan hukum Taurat untuk apa Yesus disalib? Dahulu saya sudah pernah menyampaikan bahwa dosa adalah masalah yang sangat besar, bahkan Allah sendiri harus mengorbankan anaknya untuk menyelesaikan masalah ini. Karena itu, semakin banyak kita mengakui dosa, kita dan menyatakan bahwa kita tidak bisa diselamatkan dengan usaha, kita salib Kristus. Semakin ditinggikan, hal ini menyangkal kemegahan manusia. Jika manusia menyatakan mampu dibenarkan dan menghadapi Allah dengan kekuatannya sendiri, maka salib tidak diperlukan. Berarti Yesus disiksa tanpa alasan, namun kita memerlukan pertolongan Tuhan karena dahulu hingga sekarang manusia tidak mampu sendiri. Kita bukan hanya perlu diperbaiki namun kita perlu dilahirkan kembali dengan anugerah. Semakin kita menyatakan hal ini, pengorbanan Kristus semakin ditinggikan sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Apa maksud dari kalimat ini? Hal-hal yang bisa dunia berikan dan semua kemegahan dunia menjadi sia-sia. Misalnya, bukankah ada tingkatan kebenaran tertinggi di antara orang yang benar bagi dunia? Itu akan terlihat tidak benar bagi kita. Mengapa demikian? Karena kita menerima kebenaran dari Yesus Kristus yang jauh melebihi orang yang dianggap benar oleh dunia ini, karena kita tidak perlu merasa iri terhadap kebenaran yang dimiliki oleh orang dunia. Pujian yang dunia berikan tidak berarti bagi Tuhan. Allah Bapa telah memberikan segalanya bagi kita melalui Yesus Kristus, sehingga kita tidak memerlukan pengakuan dari dunia ini. Pada akhirnya, orang yang telah menerima serta mengalami pengakuan dan kasih Allah melalui salib tidak akan terobsesi pada pengakuan ataupun penerimaan. Dari dunia ini, karena itu, dunia ini telah disalibkan bagi Paulus. Paulus pun telah disalibkan bagi dunia. Ia tidak lagi memiliki hubungan dengan dunia ini. Kemudian, Paulus berkata, "Bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya. Paulus bukan ingin menyalahkan orang yang sudah bersunat, namun ia menyalahkan pemikiran bahwa manusia..." Bisa diterima oleh Allah melalui sunat, usaha manusia tidak bisa mendatangkan apapun, namun hal yang penting hanyalah pembaharuan, yaitu kuasa Roh Kudus yang diberikan melalui salib Kristus. Jadi, patokan yang dimaksud dalam ayat ini bukanlah hukum Taurat; patokan di sini adalah mempercayai dan menaati firman Tuhan. Di sini juga tertulis Israel milik Allah. Yang dimaksud dalam kalimat ini adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Paulus menggunakan istilah Israel, milik Allah karena penerimaan surat ini, yaitu jemaat Galatia. Bukankah keturunan asli Israel secara silsilah maupun ras, namun karena percaya kepada Yesus, mereka juga adalah bangsa Israel menurut pandangan Allah. Dalam Ayat ini tertulis: "Turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka."